Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Menangkap Molly. Molly, ayo pulang! Seru Bu Winda pada Molly, monyet peliharaannya. Akan tetapi Molly malah kabur sambil membawa pisang. Mona, Ola, kita tangkap dia! Teriak kakak. Namun sayang, mereka terpleset kulit pisang yang dilempar Molly. Ah, aku punya ide, kata Bona. Ia lalu meminta Ola untuk mengecat belalainya dengan warna kuning. Sedangkan kakak menemani Bu Winda memetik beberapa helai daun. Bona membuat pohon pisang dari belalainya. Ada pisang besar. Rumah Molly. Tertangkap deh. Teriak Bona ketika berhasil menangkap Molly. Molly terkejut namun sudah tidak dapat berkutik lagi. Terima kasih Bona, Ola, dan kakak, kata Bu Winda. Sebagai ucapan terima kasih, ketiga sahabat ini diberi cheesecake oleh Bu Winda. Lezat. Membuat balon. Senang sekali teman-teman Bona. Masing-masing membawa balon aneka warna. Bentuknya pun macam-macam. Ada kupu-kupu, ikan, dan jerapah. Bona, Ola, dan kakak memperhatikan Pak Bandi yang membuat balon menjadi setangkai bunga yang indah. Namun sayang, rupanya Pak Bandi kerepotan membuat balon-balon itu. Anak-anak yang mengantri tak sabar ingin mendapatkan balonnya. Bona, Ola, bantulah Pak Bandi membentuk balon. Kasihan, anak-anak sudah lama menunggu. Oke. Jawab Bona dan Ola serempak. Bona segera membentuk balon-balon itu. Devi! In! Teriak kakak memanggil anak-anak sesuai antrian. Ola membagikannya kepada mereka. Terima kasih Bona, Ola, dan kakak, kata Pak Bandi. Sebagai hadiah, Pak Bandi membelikan es krim kesukaan mereka. Lihatlah, sambil beristirahat, Bona membentuk belalainya. Lucu ya? Naik kincir angin. Bona, Ola, dan kakak ingin naik kincir angin. Ketika mereka mengantri tiket, tiba-tiba datang tiga anak laki-laki menyerobot antrian. Wah, nakal sekali mereka. Setelah semua penumpang naik,
Tak lama kemudian rodanya berputar. Betapa senangnya Bona, Ola, dan Kakak. Mereka berada di tempat yang tinggi sekali. Tiba-tiba kicir angin berhenti. Dimohon semua penumpang tenang. Dilarang berdiri atau mencoba turun dari tempat duduk. Mesin sedang diperbaiki. Terdengar suara Pak Petugas. Teriak anak-anak yang berada di tempat duduk paling atas. Rupanya mereka adalah ketiga anak nakal tadi. Jangan turun, Nak. Bujuk Pak Petugas. Untunglah Bona segera menurunkan ketiga anak itu dengan belalainya. Orang-orang yang menyaksikan bertepuk tangan gembira. Terima kasih ya. Maafkan, kami tadi menyerobot antrian. Sesal ketiga anak. Baiklah, kata Bona. Tak lama kemudian mesin kincir itu selesai diperbaiki. Bona, Ola, dan Kakak naik kincir angin kembali. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!